lo, Liv. Raff, lo udah lihat beritanya juga? Elsa ketangkep. Ricky ketembak polisi. Iya, Liv. Gue udah nonton. Ini sekarang gue mau susul Ricky ke rumah sakit. Tapi mungkin gue mau nanya dulu ke polisi. Di mana posisi rumah sakit Ricky sekarang? Iya. Aku benar-benar menyesal. Menyesal sudah menerima kamu masuk dalam hidup aku. Menyesal sudah menikahi kamu, Elsa. Pemirsa, kami masih menayangkan rekaman video amatir secara langsung dari kamera warga setempat di Sukabumi yang berkaitan dengan penangkapan model tersangka pembunuhan Elsa Anindita Prastia. Ini Randy kok belum pulang ya? Penangkapannya udah selesai. Apa aku telepon aja ya? Apa jangan-jangan juga dia masih di kantor polisi? Ah, udah telepon aja. Mati sih teleponnya. Coba sekali lagi deh. Kok gak bisa sih? Aduh, jangan-jangan Randy kenapa-napa ini. Aduh, ya Allah, lindungi anak hamba ya Allah. Demikianlah berita langsung penyergapan model Elsa Anindita Prastia dan Ricky Alexander. Saya Gita Gineza pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Tegang banget. Aku sampai gemeteran liatnya. Tapi syukur deh, Elsa udah ketangkep. Oh, Rafael nonton juga gak ya? Gue telepon aja deh. Rick. Lo sampai rela ketembak dua kali hanya untuk melindungi Elsa. Lo bener-bener nekat, Rick. Gimana ya kondisi lo sekarang? Apa lo baik-baik aja? Gue harus susul Ricky ke rumah sakit. Gue mau mastiin kondisi dia gimana. Halo, Liv. Raff, lo udah lihat beritanya juga? Elsa ketangkep. Ricky ketembak polisi. Iya, Liv. Gue udah nonton. Ini sekarang gue mau susul Ricky ke rumah sakit. Tapi mungkin gue mau nanya dulu ke polisi. Di mana posisi rumah sakit Ricky sekarang? Iya, Raff. Lo hati-hati ya. Iya, Liv. Makasih ya. Iya, bye. Ren? Ya, Pak. Alhamdulillah ya. Kerja keras kita selama ini untuk membantu Al gak sia-sia. Akhirnya Elsa ditangkap juga. Iya, Pak. Alhamdulillah. Yaudah kalau gitu gue langsung balik ya. Mau istirahat sampai. Oh iya, Pak. Saya juga mau pulang. Hati-hati, Pak. Ya. Nah, kalau begitu, kalau ada butuh bantuan apapun itu, kabarin gue aja ya. Insya Allah pasti gue bisa bantu. Baik, Pak. Terima kasih banyak.
apa emang berdua? Makan buru-buru gitu. Eh, nanti keselak lo. Ih, ngapain nih? Kok handphone gue berisik banget sih? Gila nih cewek ya. Ngapain nih si Kiki Aminarti nge-like foto lama gue di Instagram? Cie, cie. Ada yang kepoin Instagram lo, Niger. Si Kiki Aminarti itu kalau nge-like foto lama lo, artinya dia benar-benar naksir sama lo, Ger. Nah. Eh, Cumi. Lo kira selera gue Kiki Aminarti? Lo berdua kan tahu selera gue gimana. Berkelas kayak cewek model. Nah, Kiki Aminarti mah beda jauh. Lagian nih, kayak gak ada cewek lain aja. Ger, hati-hati lo Ger. Nanti lo ngejilat ludah sendiri. Gue demen nih, kalau lo beneran jatuh cinta sama Kiki Aminarti. Enggak, kagak mungkin. Mungkin nih dia yang ngejar gue. Gue aja ogah nge-like foto lo Instagramnya dia. Ngapain lo berdua? Nah, tuh. Makanya biji kedondong tuh jangan dimakan ini. Ger. Makan lo berdua. Apaan sih, Ger? Percuma aku hidup, Ma. Aku udah selesai di sini. Enggak sayang. Hidup kamu belum berakhir, kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Hidup kamu masih panjang, sayang. Kamu gak boleh ngomong begitu ya, nak? Udah. Kamu pasti kuat, ya? Mama pasti kuat. Din. Ma. Kita kasih kesempatan buat Andin ya. Mungkin Andin mau bicara sama Elsa. Puas. Ini kan yang Mbak mau. Iya kan? Yang lo mau. Mbak mau. Mbak mau Mbak jadi kakak yang baik buat kamu. Mbak mau kita sebagai kakak adik yang bisa saling sayang. Yang saling peduli.
yang saling dukung. Mbak selalu berusaha untuk kamu, Elsa.